pembukaan laskar CPNS Pemerintah Kabupaten Bandung gelombang kedua tahun 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Himbauan itu bukan hanya untuk yang lancar, ini untuk semua ASN seperti itu. Karena bagaimanapun ketika dalam situasi seperti ini ya, di birokrasi dengan berbagai hal tantangannya seperti ini, 4.0 juga sekarang kita sudah tidak bisa dihindari lagi. Kemudian juga situasi dan kondisi yang berkembang hari ini juga sudah tidak bisa dihindari lagi. Jadi untuk seluruh ASN ini memang harus komitmen terhadap tiga hal itu. Pertama integritas, kedua pelayanan, ketiga profesionalisme. Karena itu juga akan menjadi basis penilaian. Kita memang di lembaga pendidikan ini, yang paling utama adalah pembentukan karakter. Kita berharap bahwa adik-adik kita, calon pegawai negeri sipil ini nantinya pada saat berdinas, dia memiliki landasan yang kuat tentang karakter kedisiplinan. Oke, kami dari LAN kebetulan yang memang secara perubahan-perubahan kurikulum, kita mencoba memenuhi keinginan-keinginan publik. Ini yang coba kita terapkan dengan teknologi, informasi, dan segala macam konteks pelayanan aneka dan segala macam. Nah ini kebetulan saya pikir sangat pas dengan adanya dihadirkan teman-teman CPNS ini di lingkungan Pusdi Ajen. Sehingga ada kombinasi yang pas antara integritas, disiplin, dan juga bagaimana kemajuan 4.0 ini bisa dikembangkan. Itu yang saya pikir insya Allah menjadi sukses dari pelaksanaan pasar kali ini.